datang di BK Medan, bincang kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Lautari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Pembenahan infrastruktur terutama jalan dan drainase merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tidak hanya menggunakan APBD, Bobi Nasution juga meminta perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan. Oleh karenanya, Wali Kota mendorong terus agar kelurahan dapat memanfaatkan dana kelurahan tersebut untuk melakukan sejumlah perbaikan infrastruktur di masing-masing wilayahnya. Tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, wali kota juga menginginkan agar penggunaan dana kelurahan yang merupakan usulan dari masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah pemberdayaan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di Kota Medan, telah hadir bersama kami Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan, Camat Medan Kota dan lurah Siterjo I yang akan berbincang terkait dana kelurahan bertajuk pembangunan mulai dari bawah. Sebagai pembuka bincang kolaborasi kita hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan kepala bagian tata pemerintahan Kota Medan atau Kabatapem. Ada Bapak Andi Mario. Salam kolaborasi, Pak. Salam kolaborasi. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali, Bu. Baik, Alhamdulillah. Pak Andi, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan dana kelurahan? Dana Kelurahan merupakan satu uh, regulasi yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat. Jadi, uh, Dana Kelurahan ini harapan dengan Pak Wali Kota kita, Bapak, -bapak Muhammad Bobi Apip Nasution SEMM, berharap dengan adanya Dana Kelurahan, uh, perekonomian, masyarakat yang baru terkena Covid khususnya ini bisa lebih meningkat lagi, Bu. Sebenarnya tujuan konkret dari adanya dana kelurahan itu seperti apa sih, Pak? Nah, dana kelurahan ini terbagi dua, jadi ada uh, sarana dan prasarana. Jadi intinya adalah untuk memberi perhatian yang lebih daripada mas kepada masyarakat. Dahulunya seorang lurah mungkin adanya usulan pembangunan dari pada masyarakat itu hanya bisa mengusulkan ke e, dinas. Nah, dengan ini, ini semuanya dipotong regulasinya, sehingga masyarakat bisa merasakan langsung dengan adanya dana kelurahan ini. Lurah juga langsung bisa melaksanakan e, pembangunan di wilayahnya untuk sarana itu yang fisik. Kemudian untuk yang prasarana yang non-fisik adalah bisa meningkatkan perekonomian di masyarakat sehingga pelatihan-pelatihan yang digunakan ini bisa sangat uh, berguna di masyarakat baik, Pandi untuk arahan dari wali kota sendiri adakah penekanan khusus dari Pak Wali Kota Bupi Nausetion terkait penggunaan dana kelurahan ini? Uh, masa Pak Bupi Nausetion ini kami akui sendiri bahwasanya beliau sangat uh, antusias dengan dana kelurahan ini karena sebelum beliau menjabat juga pernah dilakukan dana kelurahan tetapi itu terlaksana separuh kemarin itu. Nah setelah beliau ada, beliau memfulkan bahkan ketika tahun 2020 itu bahwasanya dana kelurahan di enam bulan semester pertama tidak bisa dilakukan tetapi dengan semangatnya Pak Wali Kota untuk bisa memberikan penuh dana itu kepada lurah untuk bisa menjalankannya walaupun di dalam perjalanannya itu sebagian besar itu yang mencapai 60 persen karena waktu yang sangat sedikit. Dana tersebut bisa 100 persen harus ada P, Bu. Jadi P itu keluar di tahun 2020, 2020 itu bulan 10 itu kalau nggak salah. Sehingga waktu kita sangat pendek saat itu. Jadi mungkin itulah uh, apa Pak Bobi. Dan pada saat itu juga ada beberapa lurah yang tidak melaksanakan dan ada ketakut-takutan daripada lurah, wali kota Medan memberikan kepercayaan, memberikan dukungan penuh kepada kawan-kawan lurah untuk melaksanakan dana kelurahan ini. Baik, uh -huh. baik. Dari apa yang bapak sampaikan, untuk peran Tapem sendiri dalam memacu realisasi dana kelurahan itu seperti apa, Pak? Benarnya kami Tapem ini uh, untuk mewujudkan visi misi Wali Pak wali kota. Jadi kini kami di sini. Intinya adalah untuk uh, mensupport apa yang ada dari Pak Wali Kota karena pelaksana di lapangan dari dana kelurahan ini adalah lurah dan camat. Kepala wilayah. Kepala wilayah. Jadi uh, lurah sebagai KPA, camat sebagai PA. Jadi kita juga di regulasinya melihat bahwasannya usulan-usulan uh, ataupun realisasi tadi seperti yang tahun yang lalu harapan kita itu tidak ada silpa. Nah, inilah Bu yang perlu kita uh, harapkan pada rekan-rekan lurah dan camat untuk bisa berkolaborasi untuk membangun wilayahnya. Baik, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sa iya. Baik, terima kasih Pak Andi, kita beralih dulu ke Camat Medan Kota ada Bapak Raja Ian Andos Lubis yang akan berbincang juga dengan kita. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Pak Raja, apa, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak Raja, bisa disampaikan fungsi camat dalam realisasi dana kelurahan itu seperti apa, Pak? Baik, fungsi camat itu sendiri dalam realisasi dana kelurahan ini berdasarkan perwal 44 tahun 2021 ini adalah di mana camat itu selaku PA, pengguna anggaran, ya. Di mana pengguna anggaran ini, dia pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran, dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah yang melalui kepemimpinannya, melalui penetapan PPK, baik itu penetapan pejabat pengadaan yang ada atau berkedudukan di UKPBJ, itu sendiri berdasarkan rekomendasi dari kepala UKPBJ, dan di sini juga. PA itu juga menetapkan penyelenggara swakelola. Pak Raja, lalu bagaimana tentang pelaksanaan dana kelurahan di wilayah anda sendiri, Pak? Sejauh ini untuk pelaksanaan dana kelurahan di Kecamatan Medan Kota itu berlangsung baik, ya, berjalan lancar dan sejauh ini untuk kendala sendiri pun um, bisa diminimalisir lah. Lalu untuk pagu anggarannya sendiri, Pak? Jadi untuk pagu anggaran di Kecamatan Medan Kota ini sendiri, untuk pagu anggaran Kegiatan pembangunan sarana prasarana itu senilai 4 miliar 348 juta 989118 rupiah. Sementara untuk pagu anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri di kelurahan sebesar 4 miliar 22 juta tiga ratus empat rupiah. Nah. Jumlah keseluruhan dana kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Kota ini senilai 8 miliar 371 juta 331.632 rupiah. Dan ini dari segi anggaran ini besar ini. Besar ya, Pak? Baik. Lalu untuk realisasinya sudah sejauh mana Pak Camat? Untuk realisasi anggaran dana kelurahan itu sendiri di Kecamatan Medan Kota ya, dari segi Sarana dan prasarana itu, eh, baik ya, itu senilai dua miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah. Sementara untuk realisasi dana kelurahan itu sendiri, untuk kegiatan pemberdayaan, untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan itu senilai dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah, dan untuk realisasi kelur seluruhan dari dana kelurahan di Kecamatan Medan Kota ini terhitung hingga Juli 2022 ini sebesar 5 miliar 435 juta 266.432 rupiah dan ini sudah mencapai 65% dari anggaran dana kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Kota ini. Baik, Pak Raja. Lalu untuk kelurahan mana ini yang realisasinya paling tinggi ini Pak Raja? Iya, untuk Uh, dana kelurahan ini untuk kelurahan yang realisasi penggunaan dana, penggunaan kelurahan dana kelurahannya itu, itu tinggi uh, sejauh ini hingga Juli 2022 ini itu kelurahan Siti Rejo 1. Kelurahan Siti Rejo, Siti Rejo 1. 1. Nah, Di mana realisasi dana kelurahan yang ada itu dari untuk nilai pagunya sendiri, nilai pagu dari kelurahan Siti Rejo 1 itu adalah tujuh 614277000 636 rupiah. Nah, realisasi dari untuk pembangunan, untuk pembangunan sarana prasarana itu 308 juta rupiah. Sedangkan untuk realisasi pemberdayaan masyarakat itu nah di Kelurahan Siti Rejo 1 ini 202.851.018 rupiah. Dan untuk total realisasinya sendiri sampai dengan Juli 2022 ini itu senilai 511.300.066 rupiah. Dan ini kalau kita persentasikan sendiri itu sudah mencapai pada angka 83 persen. Oke, baik. Sangat jelas sekali disampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kita akan break sejenak. Setelah berbincang dengan Kabak Tata Pemerintahan Kota Medan dan Camat Medan Kota, kita juga kehadiran narasumber lain. Ada Lurah Siterejo 1 yang telah hadir bersama kita. Ada Bapak Jamhar Adli Lubis. Apa kabar Pak hari ini? Baik. Baik, salam kolaborasi Pak. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Pak Jamhar, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya peranan lurah dalam realisasi dana kelurahan itu sendiri Pak? Ya, peranan lurah dalam hal ini, dana kelurahan kita ini dia berpatokan pada Perwal Nomor 44 Tahun 2001 itu berhubungan dengan ayat 17 dan 16. Uh, lurah sebagai KPA dan PPK membuat komitmen ya untuk mulas, uh, yang diberi kuasa oleh PA pelaku pengguna anggaran itu adalah Pak Camat. Ya. Jadi lurah sebagai penyebab pembuat komitmen itu diberi wewenang untuk al uh, menjalankan amanat kerja yang kita lakukan untuk pemberdayaan dan realisasi sarana sana Baik, Pak Zamhar, Pak Lurah selaku Lurah Siterejo, bisa dijelaskan bagaimana alur pelaksanaan dana kelurahan itu, Pak? Ya, alur uh, pelaksanaan dana kelurahan kita, dana kelurahan ini yaitu di mana pertama kita uh, melihat dari usulan yang dilakukan oleh musrembang. Dari tingkat lingkungan, maupun setelah itu kelurahan maka dari usul-usulan mereka itu kita realisasikan dan kita bentuk namanya POKMAS ya sesuai dengan perwal nomor 4 tahun 2021 sesuai uh, pelaksanaannya suak Lola mengajukan uh, RAB dan KAK maka setelah itu kita laksanakanlah sesuai dengan dana kelurahan yang diberikan ke kita Baik, Pak Zamhar, mana yang menjadi prioritas Anda dalam pembangunan untuk realisasi penggunaan dana Kelurahan, Pak? Saya rasa semuanya menjadi prioritas, termasuk uh, kita mengacu pada lima program Bapak Wali Kota. Kita, lima program prioritas iya, Wali Kota iya. yang termasuk di situ adalah, dalam ini, dana Siterjo Satu membangun drenase infrastruktur, ya Pak, uh, ya, ya infrastruktur. Baik. Jadi, memang permintaan warga ada di suatu daerah di Sitorol 1 itu yang udah kita buat di Gang Langgar itu memang tidak ada paret sehingga mengakibatkan genangan dan banjir maka itu sudah lama jadi dengan dana kurahan ini masyarakat bersyukur kita relasi relasikan dan yang mereka inginkan supaya gang tersebut tidak banjir kembali kan itu ya Artinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah kita jawab itu ya, ya, ya melalui dan mereka kutu. cukup gembira untuk hal itu eh, karena selama ini sudah diajukan baru kali ini ya ter tercapai apa yang kita lakukan. Ya, kalau untuk pemberdayaan ya kita melakukan pelatihan, -pelatihan. Eh, gunanya untuk supaya jadi modal mereka yang tidak bekerja yang tidak punya skill kita kerjakan skill supaya bisa bekerja di tempat. Yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Masyarakat bisa mandiri ya pak ya. ya Baik. Ya, bisa. Baik, Pak Zamhar kita kembali lagi ke Kabak Tapem. Pak Andi, ada tidak pemetaan wilayah yang dilakukan Tapem untuk optimalisasi dana kelurahan ini, Pak? Dari melalui Tapem kita coba melihat bahwasannya pemetaan ini kemarin yang belum masuk anggaran, contohnya itu adalah stunting. Baik. Jadi rekan-rekan lurah di bawah ini sangat bingung masuknya di mana, mata anggarannya di mana. Kita coba memfasilitasi, Bu, baik kepada PPBJ, baik kepada Bapeda, sehingga kegiatan prioritas dari Pak Wali Kota Medan, mau Bobi Apip Nasution SMM, bisa berjalan dengan baik. Nah, contohnya, ketika stunting itu mau ditangani, apa saja yang mau ditangani? intinya kan harus menaikkan ataupun tinggi berat badan. Itu peraturan yang dulu. Nah, dari kegiatan ini nanti rekan-rekan lurah ini bisa memasukkan rencana di perencanaan apakah di P ataupun sebelumnya memang bisa dilaksanakan di awal. Harapan kita ke depan itu memang harus dimasukkan karena ada beberapa jenis untuk menaikkan eh, badan ataupun tinggi badan si anak, berat badan si anak itu harus juga dari makanan-makanan yang tinggi gizinya, nah ini kan bisa kita ambil dari uh, dinas kesehatan melalui puskesmas bisa dikoordinasikan di lurah sehingga di PPBJ nanti bisa ditampung gitu. Kemudian juga saya menyarankan kemarin sewaktu ada kegiatan kita di dinas kesehatan juga dana uh, tadi bisa ditampung untuk kegiatan-kegiatan uh, di posyandu yang selama ini sangat kurang uh, apanya kini itu Bu. Baik, lalu Pak Andi dibanding dengan tahun lalu, apakah ada peningkatan pagu anggaran dana kelurahan di Kota Medan? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan adanya stunting, pagu anggaran di kelurahan itu bisa menambah. Ketika satu kelurahan ada anak stunting, berarti dia harus e, bertambah pagunya dengan harapan tadinya anak-anak ini maupun perekonomian orang tuanya bisa kita dukung. Nah, ini harapan dari Pak Wali sehingga penambahan pagu tadi ada yang sampai 1,3 pak lurah ya, ya. Nah, macam pak lurah ini mungkin ini tidak ada stunting makanya dapat 600 juta ya. kan gitu bisa dua kali lipat dia bu nah, itulah bu yang kenyataan yang kita alami sekarang ini lalu untuk perbandingan realisasi dana kelurahan tahun ini dan tahun lalu apakah ada peningkatan yang signifikan per... perbedaannya sangat signifikan sangat signifikan dan dirasakan oleh masyarakat terutama untuk Uh, bergulirnya perekonomian masyarakat tadi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lurah tadi untuk kegiatan uh, non prasarana sarana contoh pelatihan pelatihan itu diambil dari masyarakat sekitar sehingga uh, pertumbuhan ekonomi daripada masyarakat yang tadinya berkurang ini bisa meningkat ibu baik pak andi apakah ada kendala yang berarti selama menjalankan uh, realisasi dana kelurahan ini pak. Ya kendala itu tetap ada, tetap ada juga seperti kemarin juga ada masukan ya pak camat ya harus ada pengurangan, pengurangan pagu juga termasuklah dari sini juga yang diambil bu dari ke Pemko kan begitu, kemudian juga di masyarakat terkadang uh, kegiatan untuk fisik. Karena kurang koordinasi, tapi ini sudah mulai berkurang. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu karena tidak ada koordinasi, sehingga pelaksanaan pembangunan itu agak terkendala di lapangan. Mungkin ada masyarakat yang merasa bukan di sini yang lebih penting, di sana yang lebih penting, kan gitu. Nah, kalau yang tahun ini saya rasa tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti, gitu artinya. Nah. Bisa berjalan optimal ya Pak? Iya, ya, bisa berjalan ya. sangat baik. Baik, Pak Andi terima kasih untuk penjelasannya. Kita akan kembali saat lagi. Baik, sahabat kolaborasi kita kembali lagi ke camat Medan Kota. Bapak Raja Ian Lubis bisa dijelaskan untuk infrastruktur. Apa saja yang sudah dibangun dari dana kelurahan? Ya, untuk kegiatan sarana dan prasarana dari dana kelurahan ini ya, itu kita ada pembuatan jalan gang, di mana langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Kemudian kita juga ada pembuatan renase. Nah, pembu pembuatan renase ini juga untuk uh, mencegah genangan dan banjir. Tentu saja dengan adanya pembuatan renase ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat dan ya? lebih sehat tentunya. Baik, kemudian nah. untuk pemberdayaan masyarakat sendiri Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Nah, kalau untuk uh, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medan Kota ini kita melakukan Kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan untuk kegiatan pelatihan ini sendiri, tentu saja kita harapkan bisa memberikan uh, wawasan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi, setelah selesai dia pelatihan, diharapkan dia bisa mengembangkannya Se uh, seperti pembuatan UMKM. Ya, nah, kemudian untuk sosialisasi itu tentu saja. Uh, bisa meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi yang diikutinya. Baik, kemudian untuk target sendiri, Pak. Berapa persen target target realisasi anggaran ini, Pak? Target realisasi anggaran kelurahan. Uh, dana kelurahan. Baik. Untuk Kecamatan Medan Kota kita targetkan 100%. 100%, harus. harus 100%. Optimis 100%. Ya, kita harus optimis. Lalu kemudian kendala yang menghambat untuk uh, pelaksanaan penggunaan dana kelurahan sendiri, Pak? Kendala yang menghambat untuk pelaksanaan dana kelurahan ini ya kalau untuk kegiatan sarana prasarana lebihnya, di mana contohnya nih, kalau untuk eh, pembangunan jalan itu kan kita terhambat dengan keadaan cuaca. Apabila hu cuaca hujan, sementara ready mix sudah dipesan, nah itu tentu saja menjadi kendala. Nah, kemudian yang kedua itu dengan adanya pembangunan renasi baru, kadang kan ada di, di rumah di depan rumah. Masyarakat itu sudah, dia sudah buat drenase pribadi. Nah, tentu saja di sini kita sampaikan kepada dia bahwa kita akan membuat drenase lingkungan. Baik, Pak Raja, apa yang menjadi harapan Bapak agar dana kelurahan ini bisa berjalan optimal? Ya, tentu saja kita memiliki harapan, harapan agar kelurahan tentu saja, ya, dapat merealisasikan dana kelurahan itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat makanya masa makanya kelurahan juga harus tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu tugas kita sebagai perpanjang tangan dari Wali Kota Medan. Tentu saja. Baik, Pak Raja, terima kasih untuk jawabannya. Kita beralih ke Lurah Rezo Bagaimana tanggapan masyarakat setelah dana kelurahan ini terrealisasi, Pak? Eh, tanggapan masyarakat untuk hal dana kelurahan berjalan, responnya dengan sangat baik mereka sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan yang telah melalui pemerintah kelurahan mampu meningkatkan pengatuan mereka maupun eh, sarana sarana prasarana mereka yaitu pembangunan jalan drainase kalau tempat kita seterusnya drainase ya dan sudah sudah mengurangi banjir ya. tidak lagi banjir tidak terhambat mereka ber berpendaraan, atau hal yang lain, ya itu ya masyarakat senang sekali itu. Artinya masyarakat, artinya pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat di Palura ya. Dan, ya. Uh, artinya lima program Pak Wali itu terbukti memang ada Baik. dan kita laksanakan dengan sesuai dengan apa yang di diamanahkan kepada kita. Baik Pak Zamhar, dengan realisasi dana kelurahan ini apa yang menjadi harapan? Pak? Ya harapan saya adalah ya warga masyarakat kelurahan seterus satu dapat memanfaatkan ilmu yang mereka dapat setelah melakukan pelatihan di kelurahan kita dan dikembangkan di kelompok masing-masing dan bisa bermanfaat bagi penunjang pendapatan ekonomi mereka jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan untuk perevansa ya Uh, pemeliharaan yang sudah dibuat sehingga kebersihan juga harus dijaga uh, masyarakat harus menjaga sama-sama untuk hal itu supaya jangan terjadi lagi uh, tumpat atau banjir yang menandai yang tidak bisa yang mengganggu masyarakat tersebut. Baik, Pak Zamhar terima kasih untuk jawabannya kita break sejenak. Baik, Pak Andi selaku Kabak tata pemerintahan, apakah ada target khusus dari TAPEM untuk mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan di tahun 2022 ini? Ya sesuai dengan arahan Pak Bapak Wali Kota Medan, bahwasanya dana kelurahan ini harus semaksimal mungkin kita gunakan. Sehingga dana yang bergulir itu bisa juga untuk membantu perekonomian masyarakat. Jadi kita sudah mengalami mengalami masa pandemi kemarin dan kita rasakan bagaimana perekonomian ini sangat-sangat e, berpengaruh dengan kehidupan kita. Nah inilah saatnya kita untuk bisa memanfaatkan dana kelurahan yang ada melalui UMKM. UMKM yang sudah dibuat Bapak Wali Kota Medan e, bisa bekerjasama dengan e, pemerintahan. E, tubuh. Meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Benar sekali. Pak Andi, jika dana kelurahan optimal dalam penggunaannya, bagaimana manfaat terhadap pembangunan kota Medan sendiri, Pak? Nah, ini sangat-sangat signifikan. Karena dulunya pembangunan itu kan panjang rentetannya, Bu. Dengan adanya dana kelurahan ini, bisa dengan dari musrembang yang tidak ditampung, kita bisa melihat mana yang paling utama. Contoh yang sudah jelas yang paling... Uh, Signifikan itu adalah untuk drenase maupun jalan. Nah, dulu itu, Bu, bisa dua tahun itu baru bisa kita uh, realisasikan di lapangan. Nah, ini kalau sekarang, ini Pak Lurah dengan adanya dana kelurahan, sangat terbantu ya, Pak. Sangat terbantu Naik. dengan drenase maupun jalan-jalan tadi. Nah, jadi, kalau kita beranggapan harus-harus 100% bisa kita jalani ini. Jadi, kesempatan ini jangan disia-siakan seperti yang. Tahun 2018 kemarin. Nah itu tidak bisa secara maksimal kita gunakan. Artinya kepala wilayah benar-benar harus bisa memanfaatkan dana kelurahan. Benar sekali bu. A -a. Baik pak Andi. Terakhir sebagai penutup apa yang ingin bapak sampaikan? Saya menyampaikan kepada rekan-rekan lurah, rekan-rekan camat di sini bahwasanya tampung aspirasi daripada masyarakat, khususnya untuk lima program wali kota Medan itu. Bisa kita laksanakan dari sebagian besar dana kelurahan ini, apabila memang itu sangat diperlukan biayanya. Jadi, harapan kita di sini, eh, uh, kolaborasi yang dilakukan juga kami tapem ini, Bu. Kadang-kadang sama kelurahan juga harus berkoordinasi juga dengan mata-mata anggaran yang mereka sampaikan, karena nanti dari bagian lain uh, agak terbentur, kita yang mencoba untuk bisa mengurai ini sehingga dana kelurahan tadi bisa berjalan sehingga masyarakat merasa adanya pemerintahan di samping mereka hadir pemerintahan, hadir pemerintahan, pemerintahan mereka. di samping mereka baik pak Andi pak Raja dan juga pak Zamhar optimis dana kelurahan tahun ini berjalan optimal sangat optimis, sangat optimis. baik, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. baik, sahabat kolaborasi demikian bincang kolaborasi kita hari ini. kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir. ada kabar tata pemerintahan kota Medan, bapak Andi Mario, camat Medan Kota, bapak Raja Ian Lubis dan juga lurah Siterjo satu, bapak Zamhar Adli Lubis. kita akan ketemu lagi di bincang kolaborasi selanjutnya. salam kolaborasi dan sampai jumpa.